Sesuai melakukan kick off, kita lihat Marco Sandi Meroje yang kali ini juga diturunkan langsung sebagai center back. Balik kita lihat bagus Nirwanto. Oh, umpan panjang langsung coba dikejar oleh Ricky Dwi. Itu support Ricky bisa dihalo tadi pemirsa. Kita bisa lihat bagaimana Dewangga yang menutup pergerakan dan juga kecepatan dari Dian Wahyu kepada Carlos Fortes. Dan kita lihat Wawan Febrianto kombinasi umpan 1-2 kali ini. Fortes. Oh, baik sekali Septian David. Septian David! Gol yang sangat mengejutkan pemirsa. Sebuah keputusan yang baik diambil tadi oleh Septian David Maulana. Gol yang sangat beribu. Berikan semangatmu. Bersiap umpan jauh, umpan yang sangat baik, umpan yang sangat bervisi. Ricky Cawor. Oh, Ricky Cawor sikat. Ricky Cawor jarang mendapatkan umpan, jarang terlihat pemirsa. Giliran kali ini mendapatkan sebuah peluang tanpa kesalahan. Dia keping bola sekali ke kanan dan langsung memberikan sebuah tendangan keras akurat. Dia akan ambil tendangan langsung ini. Rifki Suryawan dan oh, gol! Baik sekali pemirsa. Tidak disangka-sangka, baru saja kita bahas harus berhati-hati karena PS Sleman punya tendangan kaki kiri yang sangat akurat. Ricky Dwi dan Ricky Cawor. Oh, berbahaya. Gol! Kita lihat lagi pemirsa, bagaimana Wawan Febrianto yang sering kita bahas tidak sering terlihat juga dalam eksplosivitasnya, tapi sekali dapatkan bola, tendangan keras kaki kirinya langsung mampu menjebol gawang Tri Hamdani. Dan lagi-lagi kali ini pertandingan sangat seru. Bayu Fikri diganggu, masih Bayu Fikri. Kita Bayu umpan kepada Carlos Fortes. Oh, mantul bolanya dan hampir saja. Cepat sigap juga pengguna Tri Hamdani tadi. Langsung jemput bola lagi, bola rebound yang bisa diamankan dengan baik. Nomor 10 di pertandingan kali ini. Betul. Cakep ini. Taisei dengan kecepatan. Baik sekali. Taisei. Lolos Taisei baru kawasikan. Gol. Aksi individu, aksi brilian, luar biasa. Tusukan, skill yang luar biasa diperlihatkan oleh Taisei Marukawa setelah sebelumnya di babak yang pertama tidak terlalu terlihat. Jadi biasa pemain yang punya skill individu tidak akan menyerah. Nah, oh, ini baik. Oh, bagus. Kita lihat pemirsa. Ada Marukawa di sana. Vitinho. Masih bisa ditepis. Bola keluar, diambil langsung tadi oleh Taisei. Kembali kita lihat. Umpan panjang, terlalu ke dalam. Oh, kesalahan dari Tri Hamdani bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan, dan Vitinho mampu mencetak gol keempat PS Semarang dan unggul 4-2 di pertandingan kali ini. Sebuah kesalahan ya dari Tri Hamdani yang bisa dimanfaatkan oleh Vitinho. Padahal kita tahu Vitinho sulit sekali sebetulnya untuk bisa mendapatkan peluang di pertandingan ini. Tetapi ketika ada kesalahan, dia juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mencetak gol pertamanya musim ini. Ini dia. Sudah dilakukan. Dan sundulan Carlos Fortes membayar kesalahan sebelumnya pemirsa. Tandukan keras. Akhirnya Carlos Fortes mencetak gol. Itu dia. Carlos Fortes. Gol kelima PS Semarang. Pergerakan main posisi yang sangat baik dan selesai sudah pertandingan. Luar biasa kemenangan perdana untuk Coach Gilbert Agius, tidak tanggung-tanggung dengan skor cukup telak kali ini 5-2 atas PS Sleman. Dan banyak gol indah pemirsa di pertandingan kali ini.